السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kembali kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, yang insya Allah kembali akan kita melanjutkan kajian kita. Masih kita membaca kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu peringatan terkait perihal kematian dan perkara-perkara akhirat. InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke bab atau ke pasal yang kedua, pembahasan yang kedua dari kitab ini yang berjudul Babun Jawazu Tamannil Maut wa Du'a Bihi Khaufa Dhahabiddin. Bab diperbolehkannya seorang itu berharap kematian dan berdoa, ya, berdoa meminta diwafatkan karena takut agamanya akan hilang darinya. Kalau bab yang kemarin, yaitu larangan untuk kita berharap kematian tatkala kita tertimpa musibah, ya. Adapun ini, bolehnya berharap kematian dan berdoa dengan alasan karena takut kalau dia terus hidup bisa-bisa dia itu keluar dari Islam ataupun agamanya akan hilang. Tapi kita baca di sini, qala Allah Ta'ala, berkata penulis, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mukhbiran an Yusuf alaihi salam, menceritakan tentang Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat yang ke-101, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam kondisi muslim. Kalau dibaca dari penjelasan dari ayat ini, ini berkaitan ketika Nabi Yusuf alaihi salam itu difitnah, ya, kemudian masuk ke dalam penjara. Di antara penafsiran yang lain, karena memang Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dia ingin meminta kematian setelah apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, yang berupa kenikmatan, dia menjadi seorang menteri dan dia diangkat menjadi seorang nabi, ya, dia berharap dalam kondisi dia menjadi seorang nabi, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang lain dalam surat Maryam ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Wahai Rabbku, seandainya saja aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Yaitu ketika Maryam itu diuji oleh Allah Ta'ala dengan mengandung Nabi Isa. Bayangkan, Maryam itu tidak pernah keluar, ketemu laki-laki tidak pernah, ya,
Enggak pernah ketemu laki-laki. Tapi tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Maryam itu menjadi bisa hamil. Ya, bisa hamil. Dan dia malu. Dia belum sanggup untuk menghadapi masyarakatnya. Bagaimana di luar nanti begini-begini segala macam. Ya. Takut tidak bisa menghadapi badai fitnah yang akan datang kepadanya ketika orang-orang pada tahu bahwasanya Maryam itu hamil tanpa seorang suami. Di sini ada satu faedah jemaah sekalian ya. Kalau orang Nasrani itu dia menyembah Isa bin Maryam lantaran sebab Isa bin Maryam ini lahir tanpa seorang bapak dan itu dianggap suatu hal yang sangat luar biasa, maka kita katakan yang seharusnya yang berhak untuk disembah itu adalah Nabi Adam. Adam gak punya bapak, gak punya ibu. Siapa bapaknya Nabi Adam? Gak ada bapaknya Nabi Adam. Ibunya gak ada. Bahkan yang lebih hebatnya ya, Hawa istrinya Adam itu diciptakan oleh Allah Ta'ala justru dari seorang laki-laki, bukan seorang wanita, tanpa melalui yang namanya proses ya kehamilan, hamil ada kemudian lahir Hawa, tidak ada. Adam sama Hawa itu siapa anunya? Tidak ada jemaah. Makanya kalau mereka menganggap Nabi Isa alaihi salam sebagai anak yang luar biasa lahir dari seorang ibu yang tidak punya suami, maka Adam lebih berhak untuk semua itu sebenarnya. Karena Adam Allah ciptakan tidak melalui proses perkawinan, tidak melalui proses kelahiran, tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, di sini Maryam meminta kepada Allah supaya diwafatkan. Kemudian dari hadis Nabi SAW, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri ar-rajuli, tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang melewati sebuah kuburan lalu ia berkata, ya laitani makanahu, seandainya aku menempati tempatnya, menggantikan orang ini di dalam kuburan ini. Dan sekarang tuh banyak ucapan-ucapan kayak gini, tapi bukan karena takut akan agamanya hilang, tapi tak karena putus asa menghadapi musibah. Kita itu berharap kematian bukan karena kita takut sunnah lepas dari kita, agama ini lepas dari kita. Tapi berharap mati itu satu, karena hutang banyak. Makanya siapa suruh hutang? Yang kedua, karena tidak sanggup menghadapi musibah. Tidak sanggup menghadapi ujian. Padahal orang yang hidup di atas muka bumi ini ya pasti diuji. Tidak ada manusia yang tidak diuji itu. Apalagi orang beriman. Kalau orang kafir saja diuji sama Allah, lebih-lebih orang beriman. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ankabut di ayat yang pertama, di ayat 2 dan ketiga, Alif Lam Mim Ahasiban Nas ya, Ayyakulu amanna wahum la yuftanun, apakah manusia itu mengira setelah mereka mengatakan aku beriman lalu mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Jawabannya pasti diuji, karena ad-dunya darul ibtila wal imtihan, dunia ini tempatnya ujian. Kapan sih kita tidak diuji itu? Kita kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad pernah mengatakan, kapan kita manusia ini istirahat dari ujian? Apakah seorang meninggal itu sudah selesai ujiannya? Tidak. Kata Imam Ahmad, indama tadaqadamaika fil jannah, ujian itu akan berakhir ketika engkau meletakkan kedua kakimu di dalam
surga. Itu baru ujian itu selesai. Tidak ada lagi ujian. Di dunia ujian, pindah ke kuburan, ujian lebih berat. Masuk ke alam, nanti di alam akhirat kita dikumpulkan, ujiannya lebih parah. Terus kapan selesai ujiannya? Kalau masuk ke dalam surga. Mau masuk surga saja melewati sirat, itu ujian. Sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, ketika seorang melewati sirat, di pinggir sirat itu ada kalalil. Kalalil itu apa ya? Iya, pengait itu loh. Yang disebutkan oleh para ulama seperti mata pancing itu. Yang siap untuk mengait orang-orang yang melewati sirat tersebut. Dan kondisi orang melewati sirat itu bermacam-macam. Ada yang melewati sirat itu seperti kedipan mata. Shoot, langsung sampai. Ada yang seperti kuda perang yang berlari kencang. Ada yang seperti petir. Dan ada yang merangkak. Merangkak masuk surga itu. Kena sama kail itu. Ditarik, ditarik, sobek. Dan kata para ulama, kail yang mengenai dia, itulah sebagai tebusan dari dosa-dosanya. Dan itu sudah cukup bagi dia dan tidak perlu masuk ke dalam neraka jahanam. Sudah cukup untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tinggal dia masuk saja. Karena sudah dikait sama kalalil itu. Belum selesai ujian. Kalau sudah masuk surga baru selesai ujian. Makanya pada pertemuan yang lalu kita sampaikan, seorang muslim itu tidak ada waktu istirahat ketika dia meninggal. Justru itu merupakan awal dari kehidupan akhirat dia. Dia memulai perjalanannya, startnya di situ. Mulus atau tidaknya itu tergantungnya dari situ, dari kuburannya itu. Ya, itu startnya. Mulus atau tidaknya itu tergantung dari kuburannya. Makanya kan kita kenal dalam istilah syariat kita, ada yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur ya pertanyaan kubur. Orang bisa selamat dari fitnah kubur, dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau tidak selamat dari fitnah kubur, dia mendapatkan azab kubur. Jadi enggak ada waktu istirahat di dunia ini. Tepatnya lelah, capek di dunia ini. Ibadah. Makanya Allah Nabi SAW ibaratkan dunia ini bagi orang mukmin seperti penjara, sedangkan bagi orang kafir seperti surga. Penjara bagi kita, layaknya penjara kita kerja. Ya, kerja. Disuruh kerja, disuruh begini segala macam. Ya kita di dunia memang enggak kerja, tapi ibadah. Bangun subuh, pergi ke masjid, sholat subuh. Capek jamaah, antum kira enggak capek? Capek. Apalagi baru pulang safar malam jam 2, harus bangun jam 4, capek. Lelah kita. Tidur siang, baru tidur jam 2, tiba-tiba asar. Lelah jamaah. Itulah hidupan dunia. Gak ada enaknya dunia itu. Maka salah seorang mukmin ketika dia harus menggantungkan hatinya kepada dunia. Dia kira kehidupan dunia kehidupan yang selesai, sudah enggak. Capek di dunia kita. Rutinitas setiap hari, bangun subuh, pergi kerja, segala terus seperti itu muter. Dengan segudang aturan, gak boleh ini segala macam. Lelah kita itu. Tapi yakini di balik kelelahan itu ada sesuatu yang indah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang mau bersabar. Surga. Allah siapkan surga. Ini yang berkaitan dengan hadis ini. Kemudian disebutkan di sini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, faslun. Qultu, aku katakan, la tu'aridu baina hadhihi at-tarjama wallati qablah. Menurutku tidak ada pertentangan antara pembahasan ini dengan pembahasan sebelumnya. Maksudnya kok sebelumnya kan membahas tentang tidak boleh berharap kematian, sementara sekarang kok boleh berharap kematian. Maka kita katakan objeknya berbeda.
kalau yang pertama tidak boleh mengharap kematian lantaran karena musibah yang menimpa kita. Karena itu bukan ciri seorang mukmin, dia lari dari musibah, lari dari cobaan, tidak mencari solusi, tidak ingin keluar dari itu. Itu bukan ciri seorang mukmin. Seorang mukmin itu berusaha. Lihat Nabi alaihi salatu wasalam, kurang apa musibahnya Nabi itu? Kurang apa coba? Kalau ada orang yang musibahnya berat sekarang, Nabi lebih berat musibahnya. Nabi lebih besar cobaannya. Enggak ada yang lebih besar daripada cobaan Nabi SAW itu. Karena Nabi bersabda, asyaddun nasi balaan al-anbiya, summal amsal fan altal. Orang yang paling berat cobanya itu para Nabi. Kemudian yang semisalnya. Kita enggak ada apa-apanya ujiannya dibandingkan Nabi SAW. Dibandingkan para Nabi. Lihat para-para Nabi itu. Bani Israel terkenal dengan suatu kaum yang suka, atau Yahudi terkenal dengan satu kaum yang suka membunuh para nabi. Dibunuh para nabi. Belum kita berbicara Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam diusir dari kota Mekah, dari tempat kelahirannya diusir, yang dulunya dibanggakan, diangkat. Orang terpercaya kalau kita menyebut Muhammad tak pernah dusta. Giliran mengatakan wa ana nadhirul lakum, aku peringatkan kepada kalian. Apa kata mereka? Oh, pendusta, kadzab, tukang sihir segala macam lebih keluar semua. Semua keluar. Diusir, pergi ke Taif, dilempar. Ya. Kurang apa? Tapi beliau mencontohkan kepada kita, beliau tidak meminta kematian. Karena beliau sadar itu merupakan ujian. Tapi ini beda babnya. Takut kalau agamanya hilang. Apalagi di tengah zaman fitnah seperti ini. Zaman yang luar biasa. Sekarang itu orang menyebarkan kesesatannya itu sangat mudah. Bahkan difasilitasi untuk kesesatan itu bisa tersebar. Baik itu dengan media sosial, adanya ini, adanya itu, segala macam. Ya. Disebar luaskan. Dan itu berbahaya bagi kita kaum muslimin, khususnya kita yang berada di atas sunnah ini. Berbahaya. Karena sebagaimana Nabi SAW pernah menggambarkan kondisi kita ini jamaah sekalian, beliau pernah mengatakan yushiku antadaka alaikal umam, yushiku antadaa alaikal umam, hampir-hampir seluruh umat ini menggerogoti kalian. Kalau dulu Nabi bercerita tentang Islam, seluruh agama berusaha untuk bagaimana menjatuhkan Islam ini. Kalau sekarang beda, hampir-hampir seluruh kelompok-kelompok ini berusaha untuk menjatuhkan dakwah salaf ini, digerogoti. Dari sini dikatakan ini, dikatakan begini, ini dikatakan begini. Ya, diserang dari sini, dikatakan ekstrim, dari sini dikatakan teroris, ini mengatakan kita radikal. Ini mengatakan tidak taat NKRI katanya. Banyak pokoknya diserang. Dulu Islam seperti itu. Sekarang dakwah salaf yang digitukan. Ini suatu yang akan terus berputar. Kita takut agama kita hilang. Maka diberikan sebuah solusi. Kalau kita takut agama kita hilang dan kita memang tidak sanggup lagi untuk menghadapi badai fitnah seperti ini, tidak apa-apa untuk kita meminta kepada Allah Ta'ala untuk diwafatkan, supaya kita lebih cepat istirahat. Maka coba lihat doa yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Dan jadikanlah kematian itu ya Allah sebagai bentuk istirahat kita dari segala keburukan di atas muka bumi. Dari muka bumi loh. Bukan keburukan selaranya, tidak, tapi dari muka bumi. Supaya kita istirahat dari fitnah ini dan menghadapi kehidupan berikutnya. Jadi tidak ada perbedaan kata penulis. Amma Yusuf alaihi salam,
Adapun Yusuf alaihissalam, faqala Qatada, sebagaimana disebutkan oleh Qatada, lam yatamanna al-mauta ahadun nabiyyun wala ghairu illa Yusuf alaihissalam hina takamalat alaihi ni'am wa jam'ulahu syamal. Tidaklah para nabi ataupun selain dari mereka tidak mengharapkan kematian kecuali Yusuf setelah sempurna juga kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sudah sempurna nikmat ini. Kurang apa Yusuf Allah berikan kepada dia? Jadi menteri, jadi orang yang ini, segala macam, jadi nabi. Nah, beliau berusaha dalam kondisi seperti itu, beliau tidak ingin wafat dalam kondisi kufur kepada Allah. Meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa alasannya Nabi Yusuf alaihissalam meminta kematian selain takut agamanya hilang? Istiqaku ila riqa'i rabbih azza wa jalla. Karena beliau juga rindu untuk bertemu dengan Allah. Nah, kita rindu atau enggak ya? Belum rindu kita. Karena masih banyak angan-angan yang harus direalisasikan. Terlalu banyak cita-cita kita itu. 2000 sekian begini, 2000 sekian begini, begini, begini. Lupa, usianya enggak sampai segitu. Kita itu kalau dalam masalah kematian, jangan menolak lupa, jemaah. Karena kematian itu bisa datang kapanpun, dimanapun. Kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulakikum. Katakanlah, kematian yang kalian lari darinya, kalian lari dari kematian, kematian itu yang datang kepada kalian. Pasti akan bertemu dengan kematian. Mau di udara, mau di lautan, mau di darat, kalau sudahnya memang mau wayanya meninggal, pasti meninggal. Pasti. Karena Allah mengatakan mulakikum, pasti kalian akan bertemu dengan kematian itu. Tidak ada orang yang tidak meninggal. Semua orang meninggal. Jangankan orang, semua makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ini meninggal dunia. Mereka akan merasakan kematian. Mungkin para jin dah meninggal sekarang, tapi nanti hari kiamat pasti mereka akan merasakan kematian. Semuanya akan dibinasakan sama Allah Ta'ala. Tidak ada yang tidak meninggal di atas muka bumi ini. Semuanya akan meninggal. Dan di saat kematian itu datang, tidak akan ada yang bisa menghalanginya untuk mendekati kita, mendatangi kita. Apapun yang kita miliki tidak ada manfaatnya kalau sudah malaikat maut itu datang menghampiri kita. Wakila, dan dikatakan inna Yusuf alaihi salam lam yatamannal maut wa innama tamannal wa muwafata alal Islam. Dan dikatakan pula Yusuf ini tidak mengharapkan kematian, tapi beliau mengharapkan diwafatkan di atas Islam. Sebagaimana dalilnya tadi, ayatnya tadi mengatakan apa? Tawaffani musliman, wafatkan aku dalam kondisi muslim. Jadi ayat ini, surat Yusuf ayat 101 ini, para ulama itu ada dua pandangan dalam masalah ini. Ingat jamaah sekalian ya, dalam masalah tafsir, perselisihan yang terjadi dalam masalah tafsir itu disebut dengan khilaf tanawu namanya. Hilab tanawu itu adalah sudut pandangnya berbeda tapi tujuannya sama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Beda di dalam masalah fikih. Masalah fikih disebut dengan hilab tadad, hilab yang saling bertolak belakang. Yang satu bilang haram, yang satu bilang boleh. Yang satu bilang sunnah, yang satu bilang wajib. Itu namanya khilaf tadad di dalam masalah fikih. Tapi kalau dalam masalah urusan tafsir disebut dengan khilaf tanawu, yaitu khilaf yang pendapat para ulama yang lain itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya kasih contoh sebelum masuk ke sini. Ketika para ulama menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Apakah jalan yang lurus dari Kenjeran ke mana? Itu lurus namanya kan? Lurus itu kan? Itu lurus. Apakah itu maksudnya? Para ulama menyebutkan lurus itu banyak. Ada yang menafsirkan lurus itu ya Islam, jalan yang lurus yaitu Ada yang menyebutkan lurus itu adalah sunnah. Ada yang menyebutkan
jalan yang lurus di situ adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib, itu para sahabat. Ada yang menyebutkan Nabi dan para sahabatnya. Nah, banyak tafsirannya. Apakah kita katakan mereka bertolak belakang? Tidak. Ini bisa digabungkan semua. Contoh, kalau jalan lurus disebut dengan Islam, iya, benar. Karena memang agama Islam adalah agama yang lurus. Tidak ada agama yang tidak lurus selain daripada agama Islam. Semuanya pada bengkok semua. Islam toh yang lurus. Tinggal individu di dalamnya yang bengkok. Ya. Tapi kalau Islamnya ya lurus. Kitanya yang suka bengkok. Sudah tahu ini jalan lurus, tetap aja mau putar balik. Ya. Dilarang belok kiri malah tetap belok. Ya manusia itu memang gitu. Sudah ada rambunya, gak boleh belok kiri. Alasannya apa? Peraturan itu memang untuk dilanggar. Ya. Kalau disebutkan jalan yang lurus itu adalah Nabi Muhammad, iya benar. Karena memang Nabi Muhammad itu membawa ajaran yang lurus, membawa Islam. Kalau disebutkan Abu Bakar, benar. Disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, iya benar. Para sahabat itu adalah sahabat yang lurus. Makanya pengertian atau penafsiran dalam masalah ini, khilaf dalam masalah ini disebut dengan khilaf tanawu, tidak ada pertentangan sama sekali. Sama dengan ini. Nah, kita kembali ke sini. Para ulama memandang ayat ini, yang pertama, pandangan pertama ya, mereka mengatakan ini bentuk doanya Nabi Yusuf meminta supaya diwafatkan dalam kondisi beliau itu masih beriman. Yang kedua, para ulama mengatakan ayat ini bukan harapan Nabi Yusuf untuk meninggal, tapi harapan Nabi Yusuf kalaupun dia harus meninggal, meninggalnya dalam kondisi muslim. Ketemunya sama. Sama-sama kalau yang tadi satu takut kalau agamanya hilang, yang satu berharap kalaupun nanti meninggal tetap meninggal dalam kondisi ketemunya sama. Sama-sama takut kalau agamanya hilang, gitu maksudnya. Meskipun secara makna toh pandangan para ulama itu berbeda, tapi kembali kepada tujuan yang satu. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu. Ayat ini bukan harapan Nabi Yusuf untuk diwafatkan, akan tapi suatu bentuk doa dari Nabi Yusuf kepada Allah. Kalau nanti meninggal, meninggallah dalam kondisi muslim. Sebagaimana Allah menerangkan hal ini juga kepada kita dalam surat Al-Imran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau meninggal, ya meninggal dalam kondisi muslim. Bertauhid sama Allah. Jangan berbuat syirik. Tinggalkan segala macam bentuk khurafat. Kebid'ahan ditinggalkan semua. Karena itu merupakan sebab kebinasaan di akhirat. Kalau syirik menyebabkan orang kekal di dalam api neraka, kalau bid'ah menyebabkan orang itu, misalkan bid'ahnya enggak sampai bid'ah kesyirikan, menyebabkan orang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk minum dari telaganya Nabi alaihi salatu wasallam. Dan itu kerugian yang besar, jemaah. Rugi. Dan banyak hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada pelaku bid'ah. Coba antum baca bukunya Syekh Sa'ad Ibn Wahab Al-Qahtani yang berjudul Nurul Huda wa Dhulumatud Dolal, cahaya petunjuk dan ngerinya kesesatan dan gelapnya kesesatan. Itu dijelaskan di situ tentang hukuman-hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Aida jaa ajali tawaffani musliman. Nah, kata beliau, kalaupun ajalku nanti tiba, maka wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Wa hadha huwa al-qaul al-mukhtar fi ta'wilil ayah inda ahli ta'wil. Dan inilah penafsiran yang dipilih oleh para ulama di kalangan para ahli tafsir, bahwasanya ayat ini bukan berisi doa Nabi Yusuf untuk diwafatkan segera. Tapi sebenarnya ayat ini, kata para ulama tafsir, ini sebagian besar ulama tafsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan harapan Nabi Yusuf kalaupun meninggal, ya meninggal dalam kondisi muslim. Dan ini harus diminta, jemaah. Tidak boleh tidak diminta.
Karena kita tahu akhir kehidupan kita. Di antara bentuk atau sebab kita bisa mendapatkan akhir dari kehidupan yang baik itu dengan kita berdoa, minta sama Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Minta sama Allah Ta'ala. Tidak boleh tidak minta. Ya. Kan Allah Maha tahu isi hati kita, Ustaz. Iya, Allah Maha tahu, tapi Allah ingin melihat apakah kita mau berdoa atau tidak. Karena di balik doa itu pasti Allah kabulkan doa kita. Kata para ulama, seorang sudah mau berdoa, itu sudah tandanya doanya dikabulkan. Ya. Jadi kita berdoa itu Allah pasti kabulkan doa kita. Tinggal urusan nanti dikabulkannya kapan, itu tergantung syarat dari kita penuhi atau tidak. Tapi dengan kita berdoa itu sudah dikabulkan sama Allah Ta'ala. Tinggal turunnya kapan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Bisa jadi doa itu belum turun kepada kita, padahal sudah dikabulkan sama Allah, dikarenakan ada persyaratannya, ada persyaratan yang belum dipenuhi. Contoh, mungkin kita memutuskan hubungan tali silaturahim dengan kedua orang tua. Bisa jadi itu sebab doa itu tidak diturunkan sama Allah, padahal sudah dikabulkan, tapi tidak diturunkan sama Allah Ta'ala, masih di stop. Jadi ada penghalangnya. Apa istilahnya ya? Kalau kita ngalirin air itu ada yang tutup air itu sehingga tidak bisa ngalir. Padahal yang di atas itu sudah dibuka, tapi ke kita tidak ngalir airnya itu. Tapi ada yang halang. Nah, penghalang ini harus diangkat dulu supaya air itu bisa ngalir, supaya doa itu bisa turun kepada kita. Entah bisa jadi karena kita masih suka misalkan melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah Ta'ala, yang itu sebab doa kita tidak didengarkan atau diturunkan sama Allah, maka itu dihilangkan terlebih dahulu. Nah, ini penjelasan ataupun pendapat para ulama yang lebih dipilih, bahwasanya doa ini, apa ayat ini berkaitan dengan doanya Nabi Yusuf alaihissalam supaya beliau kalau meninggal nanti meninggal dalam kondisi muslim. Kemudian dikatakan di sini, wa amma Maryam, adapun Maryam alaihi salam, fa innama tamannatil mauta liwajhain. Adapun Maryam, beliau meminta diwafatkan itu karena dua faktor. Ada dua sebab. Yang pertama, annaha khafat an yudhanna biha as-su fi diniha wa tu'ayyaru fayaftanu hadzalika. Yang pertama, dia takut kalau apa yang menimpa dirinya ini itu akan berdampak pada agamanya. Maksudnya Maryam ini kenapa minta diwafatkan? Takut nanti masyarakat akan bilang, oh Maryam ini perempuan tidak benar, Maryam ini begini, ternyata agamanya Maryam itu mengajarkan begini ya. Jadi sebenarnya Maryam itu lebih takut kepada agamanya yang difitnah daripada dirinya. Maka daripada agamanya difitnah sama kau apa sama orang-orang, sama masyarakat pada waktu itu, lebih baik dia itu diwafatkan, membela kehormatan agama. Atau yang kedua, ya, atau yang kedua kata Al-Imam Al-Qurtubi di sini, li'alla yaqa'u qaumun bisababiha fil buhtani waz-zur wan nisba ila az-zina wa dhalika muhlikun lahum wallahu a'lam. Atau bisa jadi yang kedua, akan menjadikan masyarakatnya itu memfitnah dia, dikatakan wanita pezina, dikatakan begini segala macam, dan pernyataan itu tidak benar. Takutnya kalau anggapan-anggapan itu keluar dari diri mereka, itulah sebab mereka mendapatkan kebinasaan dari Allah. Jadi Maryam memikirkan tentang rakyatnya, memikirkan tentang kaumnya. Karena di antara sebab kebinasaan satu kaum itu jamaah sekalian, banyaknya az-zur. Apa az-zur itu? Ungkapan-ungkapan dusta. Kita suka memfitnah orang, kita suka mengatakan orang-orang, padahal orang-orang itu tidak melakukan pekerjaan tersebut. Kita menuduh wanita-wanita yang baik dengan sebutan wanita-wanita pezina, wanita ini segala macam, padahal tidak pernah melakukannya. Ini hati-hati. Ini sebab kebinasaan di dalam satu kaum. Dan ini yang harus kita jauhi. Ya, jangan sudah ngaji malah lebih parah nuduh orang. Ini tidak benar seperti ini. Ya, ini harus kita jauhi. Karena ini bukan sifatnya seorang mukmin. Ya, dan Nabi SAW jauh-jauh hari mengingatkan kita tentang yang namanya syahadatuz zur.
persaksian-persaksian yang dusta itu merupakan salah satu daripada dosa besar yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair, Syahadatuz Zur. Karena berbahaya Syahadatuz Zur itu, jemaah. Bukan perkara yang sepele. Nah, ini dua sebab kenapa Maryam itu meminta kepada Allah supaya diwafatkan. Sebab yang pertama, takut agamanya itu akan menjadi bahan celaan, diolok-olok, dikata-katai agamanya begini-begini, tidak mengajarkan begini, takut minta diwafatkan. Sedangkan yang kedua, yaitu dia takut kalau kaumnya akan tertimpa musibah lantaran nanti mereka mengejek Maryam alaihissalam atau memfitnah Maryam alaihissalam, misalkan dia melakukan perbuatan zina atau yang semisalnya. Taib, itu penjelasan dari surat Maryam. Wa ammal hadith, adapun penjelasan dari hadith yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi di sini, fa innama huwa khabarun, maka itu merupakan khabar, kabar kepada kita. Anna dzalika sayakunu li syiddati ma yanzilu bin nas, bahwasanya akan ada orang-orang yang mengatakan seperti ini disebabkan karena terjadinya perkara yang berat di zaman tersebut. Ujiannya berat, fitnahnya berat. Nah, seperti kita ini, fitnahnya berat, jemaah. Berat fitnah di zaman sekarang. Ngeri. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu, tidak seperti di zaman sekarang. Kalau dulu di zaman salaf, orang menyebarkan kesesatannya itu malu. Mereka malu. Tapi kalau sekarang, orang yang menyebarkan kesesatannya justru di barisan terdepan. Kita yang berada di atas kebenaran justru malu. Ini zaman sekarang. Kalau dulu mereka yang sesat itu, mereka menjelaskan kesesatannya kepada masyarakat itu secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sekarang justru mereka yang secara terbuka menjelaskan kesesatannya, sementara kita yang berada di atas kebenaran ini justru lebih takut. Takut kita sekarang itu. Hanya fitnah sekarang ini lebih berat daripada dahulu. Berat sekarang fitnahnya, jemaah. Benar kata Nabi alaihi salatu wassalam itu. Nabi pernah mengatakan asbaha mu'minan wa yumsi kafir. Ada orang pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Paginya masih ahlus sunnah, sorenya sudah jadi ikut terbana. Banyak yang seperti itu. Sampai sebagian statement yang mengatakan saya keluar dari Wahabi katanya. Padahal masuk saja tidak pernah. Ya. Ada satu saat yang ngomong seperti itu. Masuk aja tidak pernah. Ya. Ngakunya sebagai salaf. Ngakunya sebagai Wahabi. Tapi secara rentetan keilmuan yang diambil justru tidak menunjukkan bahwasanya guru-gurunya itu berada di atas manhaj salaf. Katanya dia keluar dari manhaj salaf terus memilih untuk menjadi orang pertengahan katanya. Ya. Justru dakwah salaf itu yang pertengahan. Ya. Kata obatnya habis. Ya. Siapa yang jual obat, tolong kasih obat mungkin ya. Banyak yang seperti ini. Ya. Ya, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Banyak. Hati-hati dengan kondisi di zaman sekarang. Fitnah itu tersebar di mana-mana, terutama di media sosial. Banyak postingan-postingan begini. Banyak sekarang itu ya para dai yang mulai untuk menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya diplomatis untuk mengaburkan yang hak ini, jemaah sekalian. Banyak. Maka hati-hati dalam mengkonsumsi media sosial. Berbahaya. Karena media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Bisa baik, bisa buruk. Tergantung antum menggunakannya seperti apa. Jadi kabar dari Nabi SAW, min fasadil hali fid din, dikarenakan rusaknya agama kita ini, wa dha'fihi wa khawfi dhahabihi,
dan lemahnya agama ini, serta takut akan kehilangan agama ini. La lidurri yanzilu bil mar'i fi jismihi aw ghairi dhalika. Jadi bukan dia berharap kematian itu karena keburukan yang menimpa dirinya, karena kemudorotan yang menimpa dirinya, tapi karena memang dia takut kalau agamanya itu akan hilang dari dirinya. Sudah dia kenal sunnah, berada di atas sunnah, dia takut sunnah ini hilang dari dirinya. Dia berdoa, ya Allah, saya minta diwafatkan segera. Tidak ada masalah. Yang penting sudah mencukupi bekal aja. Kalau bekalnya belum cukup, terus apa mau dibawa nanti kalau meninggal? Ya. Boleh meminta kematian karena takut agamanya hilang itu, tapi dilihat bekalnya cukup atau enggak. Jangan nanti tiba-tiba kita meninggal, bekal kita enggak cukup, tapi dosa kita yang banyak. Kan parah seperti itu. Ya, bukannya malah mendapatkan untung, malah itu akan menjadi sebab kita binasa. Wa mimma yuwaddi hadzal makna wa yubayyinuhu qawluhu alaihi salatu wassalam. Maka di antara yang menjelaskan perkara ini yaitu doa Nabi alaihi salatu wassalam. Yang mana Nabi alaihi salatu wassalam berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aratta fin nasi fitnatan faqbitni ilaika ghaira maftunin. Nah, ini dia doanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Minta kepada Allah jamaah untuk melakukan kebaikan. Karena kita melakukan kebaikan itu tidak akan bisa kalau tanpa pertolongan dari Allah. Di antara penafsiran para ulama, maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, aku beribadah hanya kepadamu dan kepadamu aku memohon pertolongan. Di antara penafsirannya kata para ulama, kalau tidak salah apa disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami'ul Ahkam, Jami'ul Ahkamil Quran, beliau menyebutkan maksud dari ayat itu adalah salah satunya berdoa kepada Allah supaya Allah membantu kita melakukan kebaikan. Apa dalil mereka? Kenapa kita itu harus meminta kepada Allah untuk melakukan kebaikan dan kita tidak bisa melakukan kebaikan tanpa pertolongan dari Allah? Sederhana dalil mereka. Jawaban kita ketika mendengar muadzin. Ketika hayyalah sholat, apa jawaban kita coba? La haula wala quwata illa billah. Ketika bersaksi, bersyahadat, masuk ke hayyalah sholat, itu kan ajakan untuk kita apa? Sholat. Sholat itu kebaikan atau bukan? Kebaikan. Ajakan untuk melakukan kebaikan. Tapi ketika ajakan untuk melakukan kebaikan, kita disuruh menjawabnya dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Karena memang tidak bisalah seorang memenuhi undangan tersebut, undangan sholat dari Allah tersebut, kalau bukan karena pertolongan Allah. Ada orang rumahnya dekat masjid, toahnya ke dia, tidak pernah datang sholat ke masjid. Ada orang rumahnya 5 kilo dari masjid, standby selalu di masjid. Itu pertolongan dari Allah semua, bukan karena kemampuan kita. Kan sering ustaz-ustaz kita bilang, ada orang kalau pergi nge-gym kuat, kalau pergi lari lari pagi itu 10 kilo kuat, giliran 10 meter ke masjid gak kuat. Apa sebabnya gitu loh? 10 kilo bahkan gue 100 kilo kuat, tapi gue 10 meter gak kuat. Perbedaannya apa sih sebenarnya kan? Apa karena di masjid gak ada sebuah pecel gitu lah? Apa bedanya gitu kan? Jalan kaki ke masjid sama pergi jalan kaki untuk olahraga kesehatan. Harusnya ya, ada orang olahraga kuat 10 kilo lah jalan kaki, justru ke masjid itu lebih semangat karena sudah olahraga dia. Ini ndak. Goes. Saya tuh loh, teman-teman kirim tuh. Ustaz, ayo kita goes. Ini rute saya 60 kilo, sepedaan dari Surabaya Pandaan PP. Saya tuh mikirnya naik motornya sudah sakit punggung ini. Dia naik sepeda. Iya, kalau memang yang hobi sepeda wajar. Bahkan sampai Banyuwangi pernah diceritakan, saya sampai Banyuwangi gue sir. Tapi 3 etapa, berhenti Probolinggo, kemudian pergi di berhenti di mana itu? Di mau masuk ke hutan jati di Situbondo itu, berhenti di situ.
Saya mikir, ya Allah, ke Banyuwangi PP, masya Allah kuat. Saya mikir nang masjid, enggak kuat re. Oh, yang penting niatnya Ustaz. Kita berangkat ke sana itu olahraga supaya dapat sehat, dapat tubuh sehat dan bisa semangat ibadah. Ya buktinya enggak pergi ke masjid. Kalau ngaji alasannya apa? Oh, sibuk Ustaz. Ya Allah. Nah, itulah kita. Ya, makanya Allah Nabi mengatakan di sini, "Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat." Lihat, ketika Nabi mengatakan fi'lal khairat, melakukan kebaikan, Nabi tidak menyebutkan fi'lal khairi, tidak menyebutkan dalam satu, tapi Nabi menyebutkannya itu khairat, jamak, bukan hanya satu, tapi pada seluruh kebaikan, seluruh kebaikan, hatta kebaikan yang sepele. Mana kebaikan yang sepele? Zikir sama Allah Ta'ala, sepele zikir itu. Sambil naik motor, naik sepeda bisa zikir, tapi lisan ini berat untuk berzikir karena tidak ada pertolongan dari Allah. Sepele zikir itu. Tidak seperti baca Quran. Baca Quran itu butuh usaha dulu. Buka mushaf, apalagi baca lewat HP kan. Buka aplikasi segala macam segini. Butuh usaha. Zikir itu tinggal bilang astagfirullah. Itu sudah zikir sama Allah Ta'ala. Berat jemaah. Berat. Padahal itu bisa dilakukan kapanpun. Dan kalau kita lihat kehidupan ini, tidak lepas dari yang namanya zikir. Dari bangun pagi sampai tidur, zikir semua isinya. Antum mau tidur, zikir. Masuk kamar mandi, zikir. Keluar, zikir. Bahkan dalam perkara yang sangat ya personal banget, mohon maaf, mendatangi istri saja ada zikirnya. Ada zikirnya. Namun itulah kita, ya, kita manusia. Masih banyak yang harus kita benahi dalam diri ini jemaah. Ya bukan hanya, ya bukan hanya para jemaahnya, ustadznya pun demikian. Ya, kita sama-sama saling mengingatkan. Ya. Banyak perkara-perkara yang harus kita benahi dalam diri kita ini. Perkara yang sepele. Ya kalau perkara yang sepele saja tidak bisa kita lakukan, bagaimana mau melakukan perkara yang lebih besar. Nah, makanya Nabi mengatakan di sini fi'lal khairat, melakukan banyak kebaikan, bukan cuma satu, tapi kebaikan yang banyak. Butuh pertolongan dari Allah. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran. Begitu pula kemungkaran, tidak mungkin seorang bisa meninggalkan kemungkaran kalau tidak ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala jemaah. Butuh, tidak bisa tidak butuh. Ya, maka kita berdoa kepada Allah supaya Allah menjauhkan kita dari kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa idza aratta fin nasi fitnatan, dan apabila kata Nabi, dan apabila engkau menghendaki di tengah manusia itu terjadi fitnah, fakbitni ghairu maftunin, maka wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terkena fitnah. Minta sama Allah. Berat jemaah ya, hidup ini. Tapi saya lanjut dikit. Kemudian disebutkan di sini, wa dzakara Umar ibn Abdul Bar fi tamhid wal istidkar min hadits Zadani ibn Umar an Alimil Kindi. Maka disebutkan oleh Abu Ibnu Abdul Bar, Abu Umar Ibnu Abdul Bar, ya, di dalam kitab beliau At-Tahmid atau At-Tamhid dan Al-Istidkar, dari hadis Zadan Ibn Umar dari Alim Al-Kindi, beliau berkata, kuntu jalisan ma'a Abisin Al-Ghifari. Pernah satu ketika aku duduk bersama Abis Al-Ghifari ala sathin, di atas tikar. Faro'ana san yatahammaluna minat ta'un, dan beliau melihat banyak manusia yang terkena penyakit ta'un. Ta'un itu penyakit apa ya? Kusta ya, kusta.
ya. Kusta. Pokoknya taun ini sejenis penyakit yang bisa menular. Kusta menular kan? Menular kan? Apa penyakit yang tidak menular? Ada enggak penyakit yang tidak menular? Ada kan? Hah? Kencing batu. Ini enggak menular dia. Ya, penyakit kusta. Ya, jadi sejenis penyakit kusta, pokoknya jenis penyakit-penyakit yang dia itu bisa menular. Ya. Ah, ini ujian. Nah, lalu apa kata ini? Maka ia berkata. Ya, maka berkata Alim Al-Kindi ini, beliau mengatakan afwan. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka ini, ya ta'un, hudni ilaika, wahai ta'un, ambillah diriku kepadamu. Maksudnya ya sudah, matikan aku sudah. Ya, enggak sanggup aku menghadapi penyakit ini. Ya, enggak sanggup. Berat, kata dia. Maka kata Alim Al-Kindi, mengapa engkau mengucapkan hal itu? Lima takulu hadha, alam yakur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yatamanna ahadukumul maut fa innahu inda dzalika in qata'u amalihi wa la yaruddu fayastatib. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian itu mengharapkan kematian, karena ketika dia mati maka terputuslah amal ibadahnya. Ya. Dan dia tidak dapat dikembalikan ke dunia untuk bertobat. Ya. Maka apa kata Abis? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, badiru bil mauti sittan, bersegeralah menemui kematian yang termasuk dari golongan enam ini. Yang pertama, imra'atus sufaha, yaitu orang yang teramat bodoh. Wa kasratus syarti, orang yang terlalu banyak syarat. Wa bai'ul hukmi, dan para penjual hukum. Wastihfafan biddami, dan orang yang meremehkan urusan darah, mudah mengambil darah manusia. Wa qati'atur rahimi, orang yang suka memutus tali silaturahim. Wa nash'an yattakhidunal qur'ana mazamir, dan orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai lagu. Wah, ini banyak sekarang ini. Ya. Banyak. Jadikan musik, dijadikan alunan-alunan. Ya. Banyak, hati-hati yang seperti ini. Kata Nabi SAW, sebaiknya minta mati cepat, katanya. Yang ngeri, Al-Qur'an dijadikan sebagai apa? Ya, dijadikan sebagai musik. Yuqaddimuna ar-rajula liyughanniyahum bil Qur'ani wa in kana aqalluhum fiqha. Yang mana mereka itu membacakan Al-Qur'an, ya, kemudian dilagu-lagukan, dijadikan nyanyian, bahkan diisi dengan backsound-backsound yang enggak jelas. Banyak ini. Maka sebaiknya berharap kematian orang-orang seperti ini. Nah, ini kata Abis Al-Ghifari. Namun perlu diperhatikan jemaah sekalian, syahidnya dari hadis ini, dari perkataan Abis Al-Ghifari kepada Alim Al-Kindi, dia ingin menyebutkan boleh kita berharap kematian, tapi siapa namanya, Alim Al-Kindi ini ingin membantah Abis Al-Ghifari ini bahwasanya pandanganmu itu salah. Yang dimaksud Nabi itu boleh mengharap kematian itu kalau mereka adalah orang-orang yang takut agamanya hilang. Sementara manusia ini tertimpa musibah. Dia berharap mati karena tidak bisa bersabar menghadapi musibah ini. Dan hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang wanita yang hitam pokoknya wanita itu. Dia terkena penyakit epilepsi. Ya.
Kata dia wanita ini kepada Nabi SAW, kita tutup dengan hadis ini ya. Kata dia, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya aku ini menderita penyakit epilepsi, dan setiap epilepsiku kambuh, ya, maka tersingkap auratku. Tersingkap auratku. Jadi pas dia kambuh kejang itu, auratnya tersingkap, terbuka. Kata dia wanita ini, doakan kepada Allah supaya aku itu sembuh. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu mau bersabar, maka penyakit epilepsimu itu sebab engkau masuk ke dalam surga. Kata dia, saya sabar tapi doakan satu, ketika aku kambuh jangan sampai auratku tersingkap. Didoakan sama Nabi, dan dia meninggal dalam kondisi bersabar menahan penyakit epilepsi itu. Nah, ini contoh bahwasanya dia bersabar dalam menghadapi ujian, tidak meminta apa? Kematian. Tapi dia hanya meminta satu. Padahal kalau dipikir ya, mohon maaf nih ibu-ibu ya, hitam siapa yang mau, wanita yang kulitnya tidak terlalu menarik seperti itu kan, siapa yang mau gitu loh. Tapi dia berusaha, meskipun dia tidak menarik, tidak menjadikan orang lain itu tertarik sama dia, tapi dia berusaha untuk bagaimana dia menjaga wibawanya sebagai seorang wanita dengan tidak tersingkap auratnya. Tapi syahid dari hadis ini ada dua. Yang pertama, seorang itu dalam kondisi berat seperti itu, dia tidak boleh mengharapkan kematian kalau dia mendapatkan musibah. Ya. Dia tidak boleh mengharapkan kematian, tapi dia harus bersabar. Sedangkan yang kedua, penyakit epilepsi itu sebab seorang masuk ke dalam surga. Itu penyakit epilepsi itu sebab seorang masuk ke dalam surga. Dan ini dibawakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka ketika berbicara tentang bab amalan-amalan ataupun sebab-sebab seorang itu bisa masuk ke dalam surga. Salah satunya penyakit epilepsi itu. Saya belum pernah melihat orang terkena penyakit ini. Epilepsi ini seperti apakah seperti orang kejang-kejang yang kayak mana? Kayak orang terkena apa? Sihir gitu. Oh gitu ya. Itu bisa sembuh kan sebenarnya kan? Berarti ada obatnya itu kan? Saya belum pernah lihat soalnya. Ya. Cuma para ulama menafsirkan hadis itu dengan penyakit apa, menyebutkan hadis itu terkait dengan penyakit epilepsi. Pokoknya penyakit yang kejang-kejang itu, sehingga ketika dia kejang-kejang kesadaran dirinya pun menjadi hilang. Taibullahu ta'ala alam. Maka dengan demikian selesailah kita dari bab yang kedua. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke bab yang ketiga. Yang mana bab yang ketiga itu berkaitan dengan bab dzikrul mauti wa istidadan lahu, bab yang berkaitan dengan mengingat kematian dan mempersiapkan diri menuju kematian. Nah, kita mempersiapkan diri nih jamaah. Kita enggak tahu plotter kita setelah ini siapa ini. Entah bisa jadi saya duluan atau mungkin antum duluan. Tapi bukan menjamin orang yang sudah tua itu pasti dulu. Secara rasional iya. Yang tua yang duluan. Tapi secara hakikatnya belum tentu. Bisa jadi yang muda duluan. Ya, tapi kita mempersiapkan diri, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, dan kalaupun kita diwafatkan dalam kondisi berada di atas sunnah dan berpegang teguh dengan agama Allah yang mulia ini. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Pokoknya mulai pertemuan depan saya tidak tutup kalau jenengan enggak nanya pokoknya. Ya, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan apa? Satu, berkaitan dengan akhirat. Ya. Kata, karena ayat ini dikuatkan dengan ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa indallahi khairul lil abrar.
dan di sisi Allah itu ada yang lebih baik bagi orang-orang yang baik. Para ulama menafsirkan ayat ini, inilah ayat yang menyebutkan tentang kenikmatan bagi penduduk surga. Surga itu nikmat semua isinya. Ya. Enggak ada capeknya di surga itu. Muttaqiina fiha 'alal araa'ik, penduduk surga di atas dipan-dipannya, mereka itu memangku pipinya seraya dia sedang berbaring di atas permadaninya. Pernah lihat raja-raja yang di atas kursi itu? Yang gini tuh? Ah, kita tuh gitu nanti. Gini kita. Lah iya. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kutubu hadaniyah. Pingin makan apa? Saya pingin makan anggur, datang anggurnya tinggal petik kayak gitu. Gitu dia. Pingin minum apa? Enggak perlu. Kalau kita kan pingin minum, enggak ada istri, pergi ke dapur ambil air sendiri toh. Kalau di surga enggak. Pingin minum, saya pingin minum es cendol, datang. Siapa pelayan-pelayannya datang? Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berapa sih pelayan dari setiap orang? Satu orang loh ya. Satu orang dapat sekian banyak pelayan. Jadi dari sini para ulama itu menafsirkan satu orang itu bisa memesan 10 atau bahkan 20 makanan yang dia inginkan. Dan tidak usah takut kenyang, karena kalau kenyang tinggal sendawa, hilang lagi kenyangnya, makan lagi. Tidak ada istilah kolesterol. Apa lagi? Asam urat, enggak ada di surga itu. Enggak ada dokter di surga itu, jemaah. Enggak ada rumah sakit. Enggak ada dokter, enggak ada rumah sakit. Nanti cuma untuk melihat, baca surat Al-Insan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan itu menjelaskan tentang pelayan-pelayan di surga bagi satu orang itu, yatufuna 'alaihim wildanun mukhalladun, akan berkeliling di seputaran mereka itu anak-anak kecil yang senantiasa kecil, idza ra'aitahum hasibtahum lu'am mansura. Dan ketika kalian melihat mereka itu berkeliaran, ya berjalan-jalan membawakan makanan-makanan itu, seolah-olah mereka itu seperti mutiara yang bertebaran. Indah, banyak. Satu orang dapat banyak. Sudah dapat banyak pembantu, dapat banyak istri lagi. Istrinya 70. Makanya di surga itu enggak ada orang jomblo. Orang jomblo dilarang masuk. Iya, takwa itu syarat. Syarat takwa itu, dan takwa itu kriterianya banyak. Mana contoh kriteria orang bertakwa? Buka surat Al-Imran ayat 135. Ya, uiddat lil muttaqin. Siapa sih bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhiminal ghaiz wal-afina 'anil nas. Ciri bertakwa itu diantaranya berinfak bukan dalam kondisi lapang saja, dalam kondisi susah. Susah dan lapang itu orang bertakwa berinfak. Tapi secara nominal mungkin beda, ketika lapang mungkin sekian, tapi ketika dia susah mungkin lebih sedikit, tapi dia tetap berinfak. Itu namanya orang bertakwa. Yang kedua, wal qadhiminal ghaiz, menahan amarah. Ini bukan marah lagi, amarah yang memuncak sudah sampai kepala, kata orang itu. Ini amarah saya sudah sampai kepala, tapi dia redam ke bawah, dia turunkan. Ya, dia turunkan amarah tersebut, tidak dia luapkan, dia tidak keluarkan amarahnya, dia benar-benar meredam amarah tersebut. Ini orang bertakwa. Dan yang ketiga, kata Allah dalam ayat itu, wal afina 'anil nas, memaafkan. Meskipun orang itu tidak minta maaf. Itu orang bertakwa. Belum lagi kita berbicara ciri-ciri orang bertakwa lainnya banyak. Itu ajalah tiga coba. Ya, berinfak, menahan amarah, kemudian memaafkan. Ya. Urusan orang nanti mau menerima maaf kita atau tidak, atau kita urusan nanti dia meminta maaf atau tidak, yang penting kita memaaf. Jangan taruh penyakit di dalam sini. Jangan taruh penyakit dalam sini, jangan. Sayangi ini. Karena penyakit-penyakit fisik itu berawal dari penyakit hati. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ad-Dawa. Penyakit fisik, pusing, migrain, vertigo, ya. Segala macam itu kata Imam Ibnu Qayyim, dan beliau praktisi dalam masalah ini ya. Beliau tidak menyebutkan hal ini kalau beliau tidak memiliki ilmu. Itu berawal dari penyakit hati. Hati pertama aja. Maka jaga hati ini. Ketika hati ini bersih, waduh, gampang hidup ini. Tidak punya ini, aduh, enak ketemu sama orang. Ahlan, wasalan, bekhair. Ya apa? Suka pecel dah? Iya, suka pecel ya. Ya, Pak Gatot. Baik. Ini ya, yang disebutkan oleh para ulama kita, wallahu ta'ala.
a'lam bisawab. Insyaallah minggu depan lagi, Pak ya. Ya. Baik, barakallahu fikum.